Kalau tanya ikhlas, ya pasti perlahan lah. Kita nggak ada yang tahu kapan kita sembuh ya. Deep down in my heart, bro, I feel sad as fuck. Kadang kita tuh baru ngerasa kehilangan itu ya, setelah kita sadar kalau ternyata kita tuh butuh hal yang hilang itu gitu. Yang awalnya ada atau milik kita, tapi tiada, sudah tidak terlihat atau bukan milik kita lagi. Hari lu udah gak berwarna lagi. Suatu hari tuh papa telepon. Papa telepon. Dia bilang kalau dia kangen dan pengen ketemu. Rasa trauma atau kekecewaan yang dalam kali ya. Karena aku harus balik kerja, aku pamit sama papa, aku izin harus kerja lagi. Tapi papa hari itu bilang kalau bisa sih jangan dulu cabut, kena ya gitu. Karena dia masih kangen. Dan besok kan masih misteri, kita nggak ada yang tahu. Jadi siap, nggak siap ya gue harus siap gitu. Kemarin tuh bukan aku yang pamit, tapi papa. Papa juga sih yang menguatkan sampai sekarang. Jadi walaupun papa udah nggak ada, aku tetap ngerasa papa ada aja, nemenin aku terus. Jujur sama diri sendiri sih. Dan kalau misalnya lu sedih, lu sakit, rasain aja. Daripada lu tunda-tunda, makin gede. Hidup itu nggak selalu bahagia kok. Pasti kita tuh ada masa sedihnya juga gitu. Paling aku pengen bilang makasih sama papa. Dan kangen. Biarkan ku redup dalam gelap bayangmu. Lupakan aku, tinggalkan aku.
sosok realnya sudah nggak ada, tapi masih tetap nemenin gue sampai sekarang. Hancur, sedih, hampa, sepi, karena ya kehilangan sosok belahan jiwa atau setengah jiwa, itu separuh jiwa. Menurut saya ya kehilangan seseorang yang kita cintai itu memang sangat menyedihkan. Apalagi kita udah membina rumah tangga hampir 31 tahun. Selesai pemakaman saya yang lebih kehilangan dan nangis. Malah anak-anak saya yang menguatkan. Kehilangan buat saya sih simpel, menerima dan ikhlas aja.